kameranya. Bapak sahabat teman-teman, sambaran itu gila banget. Langsung dimakan itu. Tuh. Sudah menunggu rupanya. Langsung dimakan dia. Tuh. Baru dia masuk. Tenang dulu, Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mancing perut lagi teman-teman. Nah, tapi saya mancing di spot sawah nih, di bawah sini. Saya akan mancing di saluran irigasi sawahnya. Cuma di bagian sini teman-teman, tuh. Dekat rumah warga nih. Saya maju dulu. Dari mana ini salurannya? Dari mana ya? Nah, ini lapangan spotnya teman-teman. Mudah-mudahan tidak dipancing sama orang ya. Oh, saya bawa sana dulu. Oke lah teman-teman, saya akan turun dan cari lubangnya ya. Tidak sama satu lebih yang depan. Inilah penampakan spotnya teman-teman. Ini dari bawah ya. Tuh. Jadi saya akan coba telusuri di sepanjang irigasi sawah ini teman-teman. Mudah-mudahan ada peluknya. Ini spot sawah ini teman-teman. Salurannya di sampai sana. Saya akan coba telusuri teman-teman. Oke teman-teman, saya nemu lubang di bawah sini ya. Lumayan besar lubangnya. Saya akan coba. Pergerakan teman-teman. Ah, dimakan tuh. Saya pasang tripod dulu teman-teman. Bagus lubangnya. Ini ada keong, cuma keong rupanya. Oh, keong. Woi. Aduh. Oke, mari kita coba. Kameranya. Babon sawah teman-teman. Sambarannya itu gila banget. Oke. Ikut saja. Gila ini. Tak menyerah dia. Pantasan. Babon sawah teman-teman. Besar gemuk. Mantap. Tuh. Besarnya. Masih ada belut sawah sebesar ini teman-teman. Alhamdulillah. Wih. Jadi saya dapat satu di bagian sana teman-teman. Jadi saya akan coba telusuri di bagian bawah sini. Mudah-mudahan ini
sepertinya belum ada orang yang mancing, teman-teman. Mudah-mudahan saja. Saya akan coba telusuri. Ini tanahnya keras nih. Tanahnya keras. Tidak ada lubang di bagian sini. Sini pun banyak semak-semak belukar, tapi sudah dipotong sama patahan ini. Oke, saya coba cari dulu, teman-teman. Nah, saya nemu lagi beberapa lubang di bawah sini, teman-teman. Tuh, yang pertama, tapi itu ditutupi sama keong itu. Nah, ini kedua. Ini pun tembusannya. Kemudian ini yang super jumbo lubangnya, teman-teman. Lihat itu. Mudah-mudahan ada penghuninya. Saya akan coba, teman-teman. Mudah-mudahan ada isinya, teman-teman. Dan bukan bekas orang ya. Soalnya ini di dekat rumah warga. Ternyata alhamdulillah sudah disambar, teman-teman. Mudah-mudahan besar ya, seperti ukuran lubangnya ini besar nih, lumayan. Saya coba pasang tripod lebih bagus lagi. Kita masuk itu. Dia masuk. Sudah pelan dulu. Sudah kayaknya. Babon super, teman-teman. Mantap jiwa. Mantap, teman-teman. Tuh. Alhamdulillah rezeki saya. Syukur alhamdulillah ya. Oke, kita amankan dulu. Tuh, alhamdulillah, teman-teman. Tarik langsung keluar dia. Ternyata di parit sawah ini masih ada belut-belut besarnya, teman-teman. Meski dekat rumah warga, tapi jarang ada yang mancing kayaknya, teman-teman. Tuh. Mantap jiwa. Oke, tetap salah satu hobi. Mancing belut mantap. Akhirnya saya nemu sebuah lubang. Lubang atas ya. Nih, teman-teman. Nah, sampai itu, sampai dapat air seperti itu. Mudah-mudahan ada penghuninya. Mari kita coba. Langsung dimakan dia. Itu. Nah, baru dia masuk. Telan dulu, Lut. Alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, teman-teman. Dapat strike lagi. Alhamdulillah. Tapi ini kecil. Ya, bolehlah saya bawa pulang nih buat goreng garing. Oke, tetap salah satu hobi, mancing perut mantap. Alhamdulillah, teman-teman. Saya sudah selesai berpetualang mencari belut. Satu. Tuh. Babon-babon super, aduh, berdarah, teman-teman. Tuh. Ada dua belut besar, teman-teman. Tuh. Alhamdulillah. Ada 4 ekor ya. Tadi ada juga yang
jong, banyak jong lubangnya. Soalnya sudah dipancing sama orang. Tapi alhamdulillah masih ada rezeki meski sisa-sisa orang ya teman-teman. Tuh, babon super, babon sawah 2 ekor. Ya, terima kasih sudah mendukung video ini sampai selesai. Dan saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, yang selalu dukung channel Arif Ipin, tetap saya selalu murah rezekinya. Oke, saya undur diri dulu karena hari sudah sore sekali teman-teman. Nah, tetap salam satu hobi, mancing belut mantap. Saya masukkan ini dulu. Aduh, baterai saya lowbat pas.